Yeah.
mungkin dari sumber atau dari lain kalau orang tua untuk berhasil untuk mempersiapkan segala sesuatunya apa yang kita apa yang menjadi dalam pada hari ini. Mudah-mudahan ini semua kami bisa berdoa Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagai amal jariah dan dikatakan oleh malam yang berkat dan kami kemudian yang ketiga kami merasa bersyukur karena mulai dari pagi sumbangan masuk dan sampai pada detik ini alhamdulillah sumbangan yang masuk sebesar 6.517.000 rupiah ditambah sumbangan karya papa satu produser dengan harga 1.120.000 rupiah. Mudah-mudahan nantinya dapat menjadi amal jariah dan amal bagi kita semuanya. Insya Allah kami akan terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan untuk fasilitas anak-anak kita yang bisa dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar ke depan. Kami semua berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi terkadang kebutuhan anak masih cukup masih kurang. Kepentingan pasir-pasir itu juga masih boleh diperlukan. Jadi itu yang kami maksudkan. Jadi kami memberi pilih sekolah, yaitu itu mungkin punya anak-anak yang masih sekolah, waktu itu yang kata sebasa, hei, mari kita juga masih sekolah. Nah itu. Masa ada memang kerjaan yang begitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hanya dapat menghadapi kekuatan anak yang empat macam anak yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi kalau kami yang mandi suruh di setiap anak, kami laporkan bahwasanya jumlah siswa-siswi atau anak-anak kita yang untuk sekolah TK itu kurang lebih 50 orang. Kemudian untuk madrasah Nurul Iman itu 110 orang dan untuk kegiatan pengajian malam ataupun anak-anak TKI kita itu adalah 110. Jadi bermacam-macam karakter anak mulai dari usia TK sampai kelas SLPD di dalam pengajian khususnya. Ini khususnya kalau untuk pengajian karena yang sudah pernah sudah menangani kami. Dengan anak SD, papang pula anak TK, tentu anak MTS, anak SMP. Dan waktu ini, ya, waktu pada saat sekarang ini kalau anak-anak tidak dibimbing dengan pendidikan ilmu agama, jadi tadi ada sendiri situasi yang ada pada saat sekarang ini. Jadi mari sama-sama kita dibimbingkan anak di lepas pendidikan agama ini, berbudahan anak-anak kita ini semuanya dapat menjadi anak yang soleh dan soleh berbakti kepada kedua orang tua dan sama-sama bertama. Kurangan ini dapat disampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kepada Ustaz kita Ustaz dan Ustaz Nuri sebelum nantinya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua khususnya untuk dalam bulan kelima. Demikian pada Allah wajah kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, kita akan berjalan dengan kita.
sayang sama Muhammad, mau mencontoh Muhammad, dan jangan lupa dengarnya. Nabi Muhammad kalau mendengarkan orang berbicara, dia itu pernah mendengarkan. Kalau cinta dia Nabi Muhammad, contoh berdua Nabi Muhammad, saat ini ada orang berbicara, itu pernah. Tenang ya, jadi kalau ada yang ribut, ada yang berbicara, saya orang yang berbicara di depan, baru kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo, kita menang. Kalau orang cinta Nabi Muhammad, ayo kita berdengar.
aku tadi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama kita hormati dan kita
siapkan. Para pegawai sarang Masjid Al-Mulloh, para imam, khatib, bilal, takmir masjid, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Lurah Kelurahan di Papanjang 1 yang diwakili sama istri, serta Bapak Ibu Haji dan Ibu Hajjah, hadirin wal hadirat jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa bangsa dan agama yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama dan yang utama, ujaran puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua terawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surah Al-Ahzab sering kita dengar Pak Ibu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah, dan orang-orang yang beriman pun diperintahkan selawat kepada Rasulullah. Maka ketika kita berselawat, nah, kita dapat rahmatnya Allah, kita dapat doanya malaikat, dan kita dapat syafaat Rasul. Rasul bersabda, siapa kata Rasulullah yang berselawat kepadaku walaupun hanya satu kali, man sholla alayya marratan hadan lahu syafaati. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu kali, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Hey, tadi selawat apa? Sudah selawat tadi? Sudah? Selawat sudah? Kue sudah? Nah, kalau tak kue dia, kaget bapak sama dia? Mau tak? Sama dia? Tunggu, bapak tadi bawa tas semuanya untuk ini. Mau? 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 Nah, nanti bapak tanya harus tahu. Kalau orang berselawat tadi dapat apa? Doa dari? Doa dari mereka. Rahmatnya? Sapaannya? Rasul? Ada yang bisa ulang gak? Ada yang bisa ulang gak? Kalau kita selawat satu kali, berhak mendapatkan syafaat Rasul, rahmat dari, doa dari, malam, ada yang bisa dapat? Maju, angkat tangan. Ayo, maju. Ayo, sini, maju. Maju. Cepat, maju. Akhirnya, maju. Itu yang menurut, susah semua itu. Apa salah? Salah apa yang dapat? Salah apa yang dapat? Hah? Ya Rahman. Apa? Siapa namanya? Amor. Dari seluruh Port Lapo. Mau? Mau? Adia?
Mau. Apa kasihan dia? Nanggo. Ya, ini dia perempuannya. Baca sama-sama. Kalau apa dia mau? Bersama-sama selamat. Kalau apa? Jadi Pak Waket ini, Pak Waket kasih aja luaran ya Pak Waket. Pak Waket kasih aja. Ya Pak Waket, dengan ini Pak Waket. Nyanyi, omong kapi, Pak Waket ya. Ayo. Siapa itu? Siapa itu? Anak besar itu. Ah,
Satu malaikat 2.000. 10 malaikat 20.000. Nikmat yang Allah berikan, ujian cobaan yang sangat luar biasa. Mereka lulus dari ujian cobaan itu, mereka mendapatkan gelar oleh Allah berikan ulul azmi. Nabi yang Allah berikan ujian cobaan yang sangat luar biasa, mereka sukses dan lulus dari ujian tersebut. Mereka Nabi Musa, Nuh, Ibrahim, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menghadapi Fir'aun alaihi la'natullah. Nabi Nuh menghadapi Raja Namrud. Nabi Nuh menghadapi kaumnya sendiri. Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Nabi Isa dikejar-kejar oleh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Tidak sedikit ujian cobaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu istrinya Siti Hawa Bu itu 21 kali melahirkan. Ya Bu. Anak Nabi Adam itu 41 orang. Sekali lahir istrinya Siti Hawa kembar. Sekali lahir kembar, sekali lahir kembar. Kabil dengan Ikrimah, Habil dengan Dabunda. Yang terakhir Nabi Sis alaihissalam, Nabi yang tidak wajib kita ketahui. Itulah cuma sendirian anak Nabi Adam yang lahirnya kembar. Kembar sepasang. Tapi Nabi Adam alaihissalam gagal kalau mendidik anak. Kenapa? Kabil anak pertama membunuh saudaranya Habil gara-gara perempuan. Gara-gara wanita. Kabil yang gagah punya kembaran saudara Ikrimah yang cantik ayu rupawan. Sementara Habil punya saudara kembar yang nama Dabunda kurang cantik. Ketika itu tidak ada manusia. Mereka dinikahkan, syariatnya harus nikah silang. Kabil yang gagah dapat pasangan dari Habil Dabunda yang kurang cantik. Yang beruntung Habil yang jelek dapat pasangan Kabil Ikrimah yang cantik. Awal mulanya pembunuhan dalam Islam adalah saudara Kabil membunuh saudaranya Habil gara-gara wanita. Gara-gara perempuan. Ya Bu. Bu. Bismillah. Baca bismillah. Bismillah. Siapa nama mamanya? Mira. Siapa namanya? Bukan jadi ayah. Ini. Sudah. Salam dulu. Ada duitnya nih. Ah, salam. Nah, kasih duit lagi dalam. Angkat tangan dulu, pakai duit. Lanjut. Kau tahu, kaji. Jangan nampaknya, tapi duitannya. Keluarganya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena setiap hari kita selawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam salat kita selawat kepada Nabi Ibrahim yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim.
fil alamin innaka hamidun majid. Kalau minta harta saya rasa cukup, Bu. Cukup harta. Harta yang kita bawa, Bu, hanyalah sebab kita bawa hanyalah kain kafan. Betul? Kebun yang luas kita punya, kebun kelapa, pisang, pinang. Ketika kita meninggal dunia, di antara kekuburan, belum tentu kebun itu punya kita. Belum tentu pinang, pisang itu punya kita. Kenapa? Karena kita tidak punya anak yang soleh, yang soleha. Tidak tahu dia berwarga, tidak tahu dia berimpak, tidak pernah masukkan wakaf ke masjid, tidak pernah jumpa madrasah. Maka harta yang kita miliki belum tentu punya kita. Tapi kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, investasi yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, waladun soleh yada'una, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tua. Kami minas salihin, ya Allah karuniakan kami, berikan kami anak yang soleh. Walau tidak ada anak kami yang soleh, ya Allah, paling tidak nanti kami akan dapat menantu yang soleh, menantu yang soleha. Kalau tidak punya menantu yang soleh, soleha, paling tidak punya cucu yang soleh, soleha. Punya cucu-cucu keturunan anak yang soleh dan soleha. Inilah doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunanku, kata Nabi Ibrahim, orang yang menegakkan salat, terima segala doa-doanya. Kita sebagai orang tua mengajak minta doa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang penyejuk mata, penenteram jiwa, pemimpinnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada yang hafal doa? Anak Madin Nurul Iman, ada yang hafal? Ada yang hafal? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada yang hafal? Doa itu apa nak? Rabbil fitri. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku waktu. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Hafal? Ada yang hafal? Doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua. Lagi.
Lagi. Yuk kita baca. Rabbi umili wa huwali lalya. Ya Allah, ampunilah satu dan dosa kedua. Dan kasihanilah mereka. Mereka mengasihaniku waktu kecil. Ya Bu, kita punya Quran di rumah tak bisa kita baca. Kenapa? Karena kita sudah meninggal. Waktu Ramadan kita tak bisa puasa karena kita sudah meninggal. Tapi kita punya investasi. Apa investasi kita? Pertama, waladun sholih yad'una, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita. Setiap hari Jumat dapat doa ya Bu. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, kata Fatim. Amin, kata Bapak yang hadir ikut sholat Jumat. Ya Allah, ampunkan dosa orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, al-ahya yang masih hidup, wal amwat walaupun sudah meninggal, ibu keluar meninggal, bapak ikut sholat Jumat, anak ikut sholat Jumat, mengaminkan doanya, maka doa itu akan sampai kepada kita walaupun kita masih berada di alam kubur atau alam barzah. Mari maju. Maju. Siapa namanya? Sarul. Sarul, namanya ada sini? Gak ada, yang ada siapa bapaknya? Oh neneknya, mana neneknya? Agung. Siapa namanya? Kakak. Ada bapaknya? Ada. Yo, apa 25 nabi apa? Sudah Al-Quran apa Iqra? Sudah Al-Quran. Ini Al-Quran apa Iqra? Iqra. Iqra. Turun ke Iqra. Turun juga. Tadi sudah Al-Quran turun lagi ke Iqra. Kok turun? Harusnya lama naik lah. Ya. Karena harus benar dulu ya. Bacanya harus benar. Itu sudah bagus turunnya. Karena untuk tahfiz itu kita harus tahsin dulu Bu. Untuk ketujuan tahfiz itu kita harus tahsin. Tahsin itu ada tiga yang harus dibenari. Pertama, mawaridul huruf harus benar. Yang kedua, tajwidnya Bu harus tahu panjang pendeknya. Empatnya harus benar. Jangan nanti anak kita hanya hafal tapi bacanya mundur-mundur. Yang harusnya sin baca shin, yang shin baca sa, yang sa baca so. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Salah, yang melihat salah harus benar. Maka burunya nurunkan itu sudah benar, ya. Apa 25 nabi? Siapa? Nabi Ibrahim, Saleh, Ibrahim, Lut, Ibrahim. Yang lain siap. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Idris, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Ya mantap, terjadi. Ada bapak yang masih jalan pak? Tidak ada lah, tidak ada saya bayar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para ibu cepat punya anak. Amin. Ya, salam dulu. Ya, kasih. Yang lain siap-siap. Bapak Ibu,
Maka anak kita itu harus dengan guru belajar, tidak bisa dengan bangku ke. Harus belajar apalagi baca Quran, karena 30 huruf hijaiyah alif sampai ya itu harus benar. Ada beberapa huruf yang hampir sama, di antaranya za, za dengan ja. Ya bu, iza ja. Izaja, ada huruf za, ada huruf ja, dan sama semua, izasa. Itu sa, za, ja. Ada alif a, ada ain. An'amta alaihim walau tolin. Pakai alif, amin. Jualan Tuhannya, sosoknya. Kita bilang yaudah, terima kasih. Udah yang bilang sama-sama. Kalau nggak pakai mahorizul hurufu, so ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitan. Syaitan pakai sin, jangan pakai syaitan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Apa kata setan? Gue salah. Tidak pernah belajar itulah. Sebut nama aku dia kata setan salah. Pakai syin bu syaitonir rajim. Belajar gue yang susah dari 1 sampai 30 huruf hijaiyah itu nyebutkan huruf Donku, karena huruf asal itu don, nukul, don, nyebut huruf don, belajar. Ya bu, saya dulu di pondok belajar gitu bu, huruf hanya tidak ya, alif sampai ba harus benar bu, alif sampai ya. Bani buka kamu, bani 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 itu kita gunanya belajar. Hari ini Bapak Ibu, kita punya lembaga taman pendidikan Quran, kita punya Raudhatul Athfal, kita punya madrasah diniyah, kita punya masjid. Masih ada anak anak baik baru yang tidak tahu ngaji. Memang orang tuanya minta maaf, orang tuanya kelewatan. Betul bu? Kalau dulu ada orang tua yang tidak bisa ngaji wajar. Kenapa? Karena nyari guru susah. Ya bu? Dulu saya ngaji di bawah tahun 80-an bu. Itu sama Pak Zuri ngaji pak. Kita lampu hidup hanya malam bu. Mati jam 6 pagi itu jam 6 sore. Siangnya lampunya mati. Sekarang hidup siang malam, lampu terang, tapi anak kita hati yang gelap. Dulu ngaji bu, saya ingat kalau ngajinya lampu mati, terpaksa pakai lampu serongkeng ya bu. Dipompa dulu, pakai lampu teplok, sekali ngaji hidung sudah hitam. Ke rumah guru bu, ngaji ke rumah guru. Karena gurunya di belakang rumah yang ada parit, gurunya nak mandi, menjelang maghrib datang jam 5 bu, air pasang, itu rohnya gurunya diisi penuh-penuh itu. Betul bu? Kalau dulu orang dulu ngaji serius, kenapa? Tahu orang tuanya petani, panen, dibawa beras satu karung ke rumah gurunya. Betul bu? Panen pisang dibawa rumah gurunya, panen kelapa karena berat dikasih duitnya. Hari ini diminta 10.000, 5 bulan tidak ditage-tage, anaknya malu, bulan ke-6 tidak datang lagi.
Salawat Fatih itu artinya pembuka. Kalau Bapak Ibu punya masalah yang besar, perbanyak baca salawat Fatih yang kita hadapi. Ada salawat wasilah, Allahumma rabba hadzihi wa tanna wassalatil qa'imah. Ati. Ayo sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca salawat wasilah, doa Allahumma sihir dakwati tanah wassalatil ta'imah akisayyidana Muhammad silafi wa'l-padina wassalata wassalatal alim wassalat ada yang hafal? Apa dulu nih? Doa sesudah azan. Laporan maju. Kalau nyanyi terkol bener. Ya, cukup. Ayo, baca. Mari kita didik anak-anak kita, Bu, karena kita punya tanggung jawab yang besar.
alimu auladakum fa innahum mahlukuna zamanin wa zamanikum. Ketika anak-anakmu, sesungguhnya mereka akan menghadapi satu zaman, satu masa yang mereka hidup bukan pada zamanmu dan mereka hidup bukan pada masa. Ketika nanti akan bersama Rasulullah di dalam surga dan dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan adab yang kurang berkenan. Kita tutup dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah subhanallah. Bilal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, Fatihah. Semuanya amin ya Allah. Ya Allah amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin amin ya Allah. A'udzubillahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atalhamdu kama yang nasir dijarabu lima amdi bersumpah Fakti takbal hadir al-Quran al-Fatih wa ala adhi wa asfari takbal hadir al-Quran al-Fatih. Allahumma ya Rabbana al-Fatih. 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 Allahumma ja'al awlana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wala taj'al awladana wa ahlana min ahli syarr wa khair. Dibarakati Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min as-salihin. Rabbi habli min as-salihin. Rabbi habli min as-salihin. Rabbana hablana. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima as-salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wa malan katsira wa khairan qareeba. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa'jilhu wa in kana fil ardi fa'jilhu wa in kana ba'idan fa'qarribhu wa in kana qalilan fa'ksirhu wa in kana haraman fa'tahhirhu wa in kana qalilan fa'jilhu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la ta'lamna dhanba illa ghafarta wa la hamla illa fa'amta wa la dayna illa qadayta wa la hajata min amri ya rabbana illa qadayta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya